Súbeme la radio. Bagi Folan Zulfikar Humonggio, lebih dari itu. Dari dahulu, laki-laki kelahiran Gorontalo 23 Juli 1983 sudah menggeluti dan menjadi atlet dari bermacam olahraga bela diri, seperti kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, Capoeira, hingga fighting UFC. Halo, saya Folan Humonggio. Siang ini saya akan menemani teman-teman untuk makan siang seperti apa ya latihan saya. Lihat, seperti apa? Ini dia. Yuk, kita latihan. Pensiun dari atlet yang melanjutkan karir menjadi aktor. Sesuai keahlian, ia memilih genre laga. Maka untuk menjaga gerakan dan kelenturan tubuh, Folan selalu menyempatkan olahraga sesibuk apapun kegiatannya. Sebagai aktor laga, Folan fokus kepada olahraga bela diri yang dikombinasikan dalam gerakan gym. Dari slam ball flip, salto, lempar beban, sampai pull up. Nah, gerakan yang ini adalah cocok sekali untuk ibu-ibu yang berada di rumah, yang menunggu suaminya ingin pulang, tapi nggak pulang-pulang. Ini adalah namanya slam ball flip, tapi flipnya jangan diikutin, slam ball-nya aja seperti ini. Pulang gak? Kapan pulangnya? Pulang gak? Pulang gak? Kemahiran dan keahlian laki-laki berdarah Belanda ini menguasai olahraga ekstrim dan bela diri terekam kamera selebritas siang saat ia melakukan gerakan kombinasi. Leher menahan beban seberat 16 kilo sekaligus pull up dan dips dan kemudian diakhiri gerakan salto yang sempurna. Hey! Woo! Yeah!